pemilu akan segera tiba dan saya yakin TNI dan Polri harus bekerja sama untuk menjaga pemilu aman dan damai. Saya yakin Bapak TNI dan Bapak Polri akan menjaga pemilu aman dan damai. Terima kasih Bapak TNI dan Polri. Forkompimda Sulsel beserta instansi terkait, penyelenggara pemilu, dan seluruh elemen masyarakat siap mensukseskan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Saya Kolonel Infantri Joseph Daryamanta Surbakti, Asop Kasdam 14 Hasanuddin, menyampaikan bahwa seluruh personil, alat perlengkapan, dan alutsista jajaran Kodam 14 Hasanuddin siap dikerahkan dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024 yang aman dan damai. TNI, terima kasih. Apabila pasukan yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh jajaran TNI dalam rangka mengecek kesiapan secara langsung baik personil maupun material dalam mendukung pengamanan pemilu 2024, menjunjung tinggi profesionalisme, menjaga integritas, kredibilitas, dan bertanggung jawab secara moral dalam menyukseskan seluruh rangkaian ketahapan pelaksanaan pemilu 2024 yang aman dan damai. Pagi hari ini setelah kita selesai melaksanakan hal-hal kesiapsiagaan dan rangka pengamanan pemilu, kami lanjutkan untuk melaksanakan penandatanganan PKS. PKS ini adalah tindak lanjut dari perjanjian kerjasama yang telah dilakukan Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI di Jakarta beberapa saat yang lalu. Dan pada pagi hari ini kita akan laksanakan ini di Makodam. Aman dan damai.